kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sejumlah mantan tenaga pengemudi dari perusahaan travel Atna Shuttle mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Mereka meminta agar pihak perusahaan membayarkan pesangon, upah, dan THR. Mantan tenaga pengemudi dari perusahaan travel Arnes Shuttle pada Kamis siang mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Mereka meminta agar memperoleh pesangon, dibayarkan upah dan THR dari Arnes Shuttle yang di bawah naungan PT NHC. Namun karena sudah lama belum dibayarkan oleh perusahaan bersangkutan, mantan karyawan mengadukan nasibnya kepada Disnaker Kota Bandung, serta berniat menempuh jalur hukum. Irfan Syah Wedarmawan SH selaku pengacara dari 62 orang mantan karyawan mengatakan, hasil dari pertemuan pada Kamis 4 April 2024, Disnaker Kota Bandung menyampaikan anjuran agar perusahaan bersangkutan segera membayarkan yang menjadi hak puluhan orang tenaga pengemudi tersebut. Irfan Syah mengatakan dari sejumlah berkas diberikan 62 orang mantan pengemudi, terlihat bahwa mereka tergolong adalah karyawan perusahaan. Namun lain halnya pihak perusahaan bersangkutan menganggap mereka adalah hanya mitra tetapi mengikat. Sejauh ini seperti apa yang dapat Bapak dapatkan? Ya gimana ya, upah 2 minggu sekali aja gitu. Waktu PHK juga itu istilahnya uang kadede, bukan pesangon. Harapannya dengan di mediasi sekarang ini seperti apa Pak? Harapannya ya inginlah mengikuti aturan yang sebenarnya yang ditetapkan oleh pemerintah gitu, sesuai dengan aturan dari Disnaker. Salah seorang pengemudi atau karyawan Asep mengatakan dirinya sudah bekerja selama 7 tahun pada perusahaan PT NHC, tetapi diberhentikan sejak November 2023. Dirinya mempertanyakan kapan pesangon bagi dirinya dibayarkan oleh perusahaan karena hanya memperoleh uang kadede. Kami mengajukan jawaban atas anjuran yang telah dikeluarkan oleh Disnaker yang intinya bahwa kami menyanggupi atau setuju dengan anjuran yang diberikan oleh Disnaker, yang mana Disnaker itu menjunjung tinggi ini ya, para pekerja terutama yang PHK gitu. Dia mensupport dan dia mau menegakkan terkait dengan sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang ada. Tim Liputan Bandung TV. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa, saksikan Seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setiap Senin hingga Sabtu selama bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Krisanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.